Sudarlun, air sungai Lae Cindang di kawasan Kampung Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, beriak terdorong perahu kecil yang kami tumpangi. Tengah hari itu, kami ditemani Warman, warga Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, naik perahu menuju pemakaman Ali Fansuri yang merupakan ayahanda Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sekitar 10 menit perahu menepi di dekat jalan setapak. Dari kejauhan terlihat dua bangunan, masing-masing makam Ali Fansuri dan kuburan Ibunda Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kuburan Ali Fansuri menggunakan nisan bulat, sementara kuburan di sebelahnya batu pipih berrelief. Di kebun sawit itu juga terdapat dua kuburan lain dengan batu nisan berbeda dari umumnya. Dua kuburan itu dipercaya merupakan pengawal Ali Fansuri semasa hidup. Pemakaman orang tua Mufti Kesultanan Aceh tersebut tampak tidak terawat. Dengan kondisi jalan masuk yang becek serta tidak ada penanda jika puluhan meter dari pinggir sungai Lae Cinendang itu terdapat situs sejarah. Pemerintah Aceh Singkil sepertinya belum tergerak untuk merawat jejak sejarah yang masih tersisa itu. Kemudian itu dirawat sampai seleralah orang masuk ke makam itu. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambion TV.